أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalan yang mereka kerjakan. Amalan ini cenderung ringan dan lekat dengan ibadah sehari-hari. Orang yang didoakan malaikat yang pertama, orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami, Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmizi. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkan rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang sholat di barisan terdepan. Orang yang sholat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad dari Al-Barra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama." Hadis riwayat Al-Jami. Hal serupa turut diriwayatkan Imam At-Tirmizi sebagaimana termuat dalam kitab Sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat atas barisan terdepan." Yang keempat, orang yang tetap berada di tempat sholatnya sesudah sholat. Abu Dawud dalam Sunannya dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan Sunan Sahih dari Abu Hurairah bahwasanya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya usai mereka sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia salat, selama tidak berhadas atau berdiri. "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia." Yang kelima, orang yang merapatkan saf salat. Orang yang menutup celah dalam barisan sholat atau merapatkan saf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanadnya yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan, dan siapa yang menutup celah dalam barisan, maka Allah menaikkan satu derajatnya." Yang keenam, orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Menurut riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mu'jam At-Tabrani, Al-Ausat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya
Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang memakan sahur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.